Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rauf Mugafar. Pada kali ini kita main ke tempatnya teman, namanya Mas Abid, punya sepeda yang sudah didesain untuk luar kota atau jarak jauh. Di sini federalnya Wahara Parkway, tapi ini decalnya saja karena aslinya adalah Street Cat seri K9 kodenya atau SN-nya. Di sini kita lihat tampilannya seperti ini, sudah pakai drop bar. Nah, ini model shifter dan brake-nya, brake levernya seperti ini. Dan ini sudah pakai gel untuk saddle-nya. Dan bagian sini sudah pakai crank HT2 Shimano. Ini udah lonser. Berikutnya kita lihat di sini RD-nya, ini pakai Alivio. Ini enak banget buat luar kota. Terus di sini sprocket-nya 1140. Gede lumayan kalau buat nanjak-nanjak, cocok. Rodanya pakai yang besar Genda. Ini sangat nyaman, empuk dipakai buat jalan-jalan yang tidak rata atau bergelombang atau off-road. Nah, ini kenapa di decal Wahara Parkway, karena Mas Abid ini punya satu sepeda lagi, Ladies Wahara yang asli, dan sengaja dibikin kombinasi yang sama biar sepasang, tapi tetap sepeda ini sepeda keren. Dan kemarin sudah sampai Madura. Nah, untuk forknya seperti ini, fork pipih. Dan ini launcher juga karena pakai Shimano. Kita lihat free hubnya pakai Shimano ya. Nah, ini Shimano launcher. Pokoknya nyaman banget buat jarak jauh. Remnya, divisi pengeremannya pakai V-brake. Lebih empuk karena saya kemarin juga habis ganti. Ciri-cirinya seperti ini. Ini federal yang asli ya, ada soketnya di sini dan sambungan lasnya rapi. Kalau untuk Wahara di bawah di sini juga ada soketnya. Kalau untuk Wahara bagian bawah nih, dua di kanan kiri ini ada soketnya. Kalau yang selain itu bukan Wahara. Ini kita lihat ciri-cirinya. Kalau yang udah ada SN-nya, ininya bentuknya bukan plat lagi tapi agak bulat. Termasuk di bawah sini juga sudah bulat, bukan plat besi lagi kalau untuk yang model sudah ada serial numbernya. Lalu kita lihat ke depan sini, ini stemnya sudah ganti. Nah, ini drawbar-nya seperti ini. Shifternya pakai Sora. Ini buat yang senang balap kecepatan tinggi, cocok. Kalau yang cari inspirasi buat sepeda jarak jauh bisa dilihat di sini. Kemarin nyaman banget buat keluar kota, kecepatannya 25-30 km/jam stabil untuk jalan datar. Ini sudah quick release. Kemarin disarankan juga pakai Shimano kalau ingin lonser. Terus disarankan lagi pakai BB yang Holotech atau HT2. Ini enak banget buat quest santai enak, buat luar kota enak. Beban sepeda juga lebih ringan karena kalau BB yang bawaan itu masih membebani sepeda, beratnya lebih besar. Terus di sini juga pakai copotan sepeda, tapi kurang tahunya sepeda apa, pedalnya lonser banget. Kalau punya saya masih seret bawaannya, minta diganti yang bearing. Tapi kemarin ganti bearing yang beli baru, ternyata malah kurang lonser. Ini beli copotan sepeda malah lonser. Ini juga ada pompa portable. Di bawah sini ada untuk
tempat minum juga nih, dibur untuk dibuatin lagi untuk detail sepedanya seperti ini. Kalau itu yang punya. Oke, mungkin untuk yang seri ini seperti ini dulu. Semoga bisa menginspirasi. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.